melaksanakan pemilu damai, ya, komitmen pemilu damai oleh organisasi masyarakat dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat, para rektor dan semuanya. Ya, semua, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang bagus, nanti juga akan kita sampaikan pada seluruh jajaran TNI Polri di wilayah untuk juga bersama-sama melaksanakan komitmen damai untuk pemilu 2024. Sehingga apabila ini kita laksana komitmen di seluruh wilayah, ini menjadi langkah yang sangat bagus untuk menjaga supaya pelaksanaan pemilu 2024 terlaksana dengan baik, aman, dan lancar, dan tentunya juga dilaksanakan secara sejuk. Dan ini juga saya sampaikan pada seluruh TNI harus netral, netral, dan netral di dalam pemilu 2024, karena itu merupakan kunci utama kita bisa melaksanakan atau menjaga pemilu ini bisa terlaksana dengan baik, aman, dan lancar. Saya kira ini sangat bagus. Kalau beberapa waktu yang lalu di Monas dilaksanakan oleh perwakilan-perwakilan partai politik, kali ini dilaksanakan oleh masyarakat yang memilih. Jadi ini tentunya kalau bisa dilaksanakan di semua tempat, baik yang dipilih maupun yang memilih, memiliki semangat yang sama untuk bagaimana menjaga pemilu agar berjalan damai, walaupun masing-masing berbeda pendapat, namun itu tidak menjadi masalah dan itu bagian dari demokrasi. Jadi semakin matang demokrasi kita, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, namun tentunya tidak berdampak pada pecahnya masalah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, tolong ini terus digelurakan di semua wilayah, kita kawal agar pemilu 2024 betul-betul bisa berjalan dengan damai.